Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. By the way, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Pada episode kali ini, Ujang kembali akan mereact sebuah perform selfie di acara pelantikan ketua dan pengurus DPD Kabupaten Sopeng 2021-2026 guys. Dimana ini pernah Ujang react juga saat selfie menyanyikan lagu Buih Jadi Permadani. Kalian bisa lihat di deskripsi ya, Ujang cantumkan di sana linknya, Ujang pernah mereactnya. Dan untuk sebuah lagu yang selfie bawakan, Aku Bukan Jodohnya, ini adalah lagu Triswaka yang selfie bawakan. Ujang belum mereactnya dan Ujang akan mereactnya sekarang buat kalian ya. Ya, pertama-tama Ujang kasih apresiasi dulu untuk selfie yang sukses membuat lagu ini menjadi sangat indah sekali versinya ya, diiringi dengan instrumen musik yang sangat mahal sekali kesannya guys. Di sini juga selfie menonjolkan sekali kualitas dia dalam bernyanyi ya. Ini sangat gak bisa dibayangkan ini dengan alunan biola seperti ini terdengar milenial sekali ya lagu ini jadinya. Oke, react mungkin akan dimulai sekarang ya. Lanjut. Aku titipkan biolanya. Tepuk tangan dong buat Kak Bobo yang luar biasa ini, bikin bulu merinding. Jangan kan kamu selfie, Ujang aja merinding seluruh rumah semua ya. Lagu Triswaka jadi seperti ini bentuknya. Viral banget. Salah ya. Salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Zidane. Ya, dan selfie berhasil membawakan lagu dengan lagu ini dengan sangat baik ya. Versinya beda dari yang lain dengan instrumennya seperti ini, ada iringan biolanya. Ini selfie pas banget pemilihan lagunya ya, di zaman milenial seperti ini emang lagu-lagu seperti inilah yang orang cari. Jodohnya.
santuy banget kalau emak-emaknya ini. Santuy aja di sana ya. Suka banget juga sama instrumen musiknya. Aduh, ini lagu Triswata loh jadi seperti ini. Ini kayak santuy-santuy gimana musiknya ya, agak-agak slow gitu. Musiknya tuh jadi santuy banget. Ini panggungnya gede guys, percaya. Ini sepertinya tapi jalan-jalan hilir mudik kesana kesini ya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Aku ikhlaskan. Panas ya, tapi kamu keluarin cokokmu. Dia mulai menggila nih. Oke, mungkin cukupnya akan dikeluarin. Oh, satu kali lagi rap ya. Itu kan antusias sekali penontonnya karena lagu-lagu seperti inilah yang sekarang tuh ya eranya. Berasa sekali ya lagu Triswaka disulap menjadi seperti ini dengan instrumen yang seperti ini ya, ditambah ada iringan biolanya. Ini konser atau perform Selfie terlihat mahal sekali ya, berkelas gitu loh. Di sini Selfie-nya juga tampilannya dengan pakaian kuningnya ini ya, menambah aura bintangnya ini. Menyanyikan lagu ini seolah seperti kita lihat konser besar Selfie gitu ya. Kesannya tuh berkelas banget gitu. Lagunya juga berkelas banget disulap seperti ini. Oke, Selfie itu barusan ujian react kepada kaliannya. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa lagi di video reaction Selfie Yama selanjutnya.